Mengapa di pondok kita setiap dimulai tahun pelajaran baru mesti dilaksanakan lomba perkemahan dalam rakot Batul Arsyid? Karena banyak hal yang harus kalian dapatkan, yang harus kalian pelajari. Di antaranya dalam rangka mengaplikasikan, merealisasikan, dan mengamalkan dasar Dharma Pramuka, mengingatkan kembali tentang pentingnya untuk melaksanakan dasar Dharma Pramuka itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Hajat Sabila sebagai Ketua Koordinator Gugus Pandu 3138 Pondok Pesantren Fajr Salam mengucapkan selamat atas terselenggaranya Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy yang ke-10. Semoga dengan terselenggaranya lomba ini dapat meningkatkan kreativitas santri dalam kegiatan berpramuka. Dan saya harap Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy yang selanjutnya dapat lebih baik daripada tahun sekarang dan dapat mengharumkan nama Pondok Pesantren Fajr Salam. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Audina Hanim. Saya di sini sebagai santri Pondok Pesantren Fajr Salam yang sedang menyelenggarakan LPKA Lomba Perkemahan Khutbatul Arsy yang ke-10. Saya di sini mendapatkan pelajaran tentang kemandirian, kedisiplinan, ketangkasan, dan konsolidaritasan. Dan saya berharap teman-teman saya yang ada di rumah bisa merasakan kegembiraan dan keseruan saya yang ada di pondok ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya dimaafkan. Berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.